Ya saudara, sedulur, kali ini saya akan membagikan tips untuk membuat video tutorial merekam di Android. Kita biasanya kita nah, kali ini saya akan memberikan tips tentang video tutorial cara merekam video di Android. Oke, kita langsung aja saksikan di video ini. Ya, baik. Sedulur, langkah pertama kita cari atau download Game Master. Terserah itu mah, mungkin master yang biasa atau yang pro. Kalau saya yang pro ini. Kita klik. Nah, kita udah sampai di ini. Lalu kita ambil yang ada tanda plusnya. Kemudian proyek kosong. Nah, kalau udah sampai sini kita ambil perambahan media. Kita klik aja deh. Oke, sampai sini. Setelah itu kita ambil video untuk background. Kalau saya ini buat backgroundnya aja dulu ya, nanti setelah gambar dunia yang ini yang warna hijau untuk layar keduanya. Oke, kita udah masukin. Setelah itu kita centang yang paling kanan itu. Nah, ini setelah udah dicentang dia udah masuk, kita atur durasinya untuk video yang kedua. Nah, oke, kita cukup di sini aja dulu ya. Kemudian kita klik tanda yang buku yang tiga ini ataupun lapisan. Kemudian kita klik media yang paling atas. Oke, kita ambil yang tadi yang warna hijau yang tadi. Oke. Oke, sampai sini kita push warna hijaunya itu melalui crop. Crop itu ada di sebelah kanan terus ke bawah. Nah, ini pemangkasan, kita klik, kita atur, kita buang ke warna hijaunya dengan sedemikian rupa agar hilang warna hijaunya ya. Oke, ini kayaknya udah cukup ya. Lalu kita centang. Oke, kita cek dulu ya. Kita coba dulu.
sesuaikan dulu ya, sesuaikan dulu biar ruang mejanya nggak ada ini. Nah ini cukup. Nah dalam kali ini kita ambil warna gunting, gambar gunting dicet, lalu kita pangkas ke kanan. Nah ini dia udah. Lalu kemudian kita centang lagi yang pojok sebelah kanan. Oke. Oke, kita coba lagi. Oke. Rupanya sudah sempurna. Oke, kita tinggal atur posisi minimalnya di mana ini. Kalau saya kasih centang lagi, kita cek. Oke, sempurna sekali ya, sebelum kira-kira segitu. Oke, demikian tip video tutorial rekaman video di HP Android, semoga bermanfaat. Next, saya akan memberikan tips untuk membuat logo yang seperti warna biru, warna hijau yang di video tadi ya. Oke, terima kasih, stay tune aja. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.